Halo YouTube, ketemu lagi dengan Witanmu di akhir tahun 2019. Semoga kabarnya baik-baik saja, sehat, banyak rezeki dan tentunya berbahagia. Kali ini saya ingin berbagi atau sharing merakit sebuah amplifier. Saya memilih amplifier yang saya gunakan ini adalah amplifier kelas A. Karena simple, modulnya simple dan mudah untuk dirakit. Dan ini merupakan kelas A tipe JLH 1969 yang bisa disuplai dengan tegangan DC dari 12 volt hingga 24 volt. Kenapa saya memilih ini? Karena amplifier ini cukup jernih dibandingkan dengan amplifier kelas yang lain, misalnya kelas B ataupun kelas AB ya. Nah, kemudian yang kedua, saya memilih ini karena akan saya pakai pada ruangan yang tidak terlalu besar, sehingga cukup dengan keluaran daya sekitar 2x10 watt ini sudah mencukupi untuk sebuah ruangan kecil. Karena dalam ruangan kecil itu yang diperlukan sebenarnya bukan dari kekuatan suara, tapi kualitas suara. Makanya saya memilih amplifier ini. Tapi sebelum saya lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa di subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Sudah saya pasangkan pada sebuah heatsink ya, dua buah karena saya ingin untuk stereo. Heatsinknya besar tetapi ini sebenarnya tipis. Kemudian untuk power supply saya masih menggunakan yang ada dulu, yaitu power supply SMPS atau switching. Ini 12 volt 3,5 ampere buatan Cina. Nah, seharusnya modul ini atau kit ini bisa digerakkan hingga 24 volt, tapi saya kira kalau 24 volt itu terlalu panas ya. Ya mungkin yang pas sekitar 18 volt DC. Nah, tapi saya akan coba pakai ini dulu, ada dua buah 3,5 dan 3,5. Kemudian pada bagian bawahnya nanti bisa menggunakan plat besi bekas box dari DVD player ya. Nah, kalau kita lihat sebelah kiri ini adalah panel kayu. Ini bagian depannya ini. Nah, kita lihat depannya. Kita lihat seperti ini di depan, mungkin sebagai gambaran atau seperti ini. Nah ya, ini bagian depannya ini. Nah, ini untuk depan saya menggunakan tutup kaleng dari cat ini untuk menutupi bagian lubang volume kiri. Nah, ini volume kanan. Kemudian knopnya saya pakai yang besar 2 biji seperti itu, dan ini saklar depan seperti ini. Nah, ini sedangkan pada bagian belakang, panel belakang, saya sudah buat banana plug-nya atau terminal speakernya ini. Saya tempel pada PCB, saya lubangi karena kalau langsung ke papan ini tebal jadi tidak cukup ya, kurang panjang. Saya tidak bisa nemu yang panjang, padahal ada yang panjang. Nah, ini saya seperti ini untuk speaker kanan, dan ini untuk speaker kirinya. Kemudian apa lagi? Nah, ini
inputnya ini input kanan, ini input kiri seperti ini. Nah, ini untuk kabel AC. Nah, ini dengan ini kaki ya. Ini kaki shutter sini. Ini kaki amplinya nanti yang menggunakan bekas dari DVD player yang rusak ya. Ini saya ambil kakinya. Seperti ini. Ini trap PSU-nya, ini panel atasnya. Panel atas juga kayu. Inilah pemasangannya, mungkin nanti seperti ini. Ini pasang sini ya, sebelah kiri. Kemudian jadi cukup praktis ini sebenarnya, bisa dibuat oleh siapa aja. Kalau ada yang ingin membuat sangat cukup mudah. Gambarannya ini saya lepas dulu biar tidak jatuh. Nah, pada bagian belakang, bagian dalamnya ini kita kasih panel kayu. Jadi ini bisa dipasang. Nah, ini ya. Itu. Kemudian pada bagian depannya bisa lepas juga supaya tidak berjatuhan. Nah, ini seperti ini. Nah, ya terlihat seperti itu, cukup mudah bukan? Praktis. Dan ini nanti saya pasang di sini kira-kira seperti ini. Nanti kita susun lagi, susunannya seperti apa yang bagus. Nah, seperti itu, cukup luas ya. Jadi tidak perlu lagi, kecuali kalau pakai trafo yang konvensional, trafo apa toroid apa yang engkel. Ini kalau ini cukup simple. Coba nanti kita lihat kekuatannya seperti apa. Kalau memang diperlukan, saya ganti juga dengan yang lebih besar lagi, dengan trafo biasa ya. Nah, untuk tutupnya, ini tutupnya seperti ini. Tinggal dipasangkan seperti ini. Ya, ini sementara ya. Nah, sudah selesai. Penampakan dari depan seperti ini. Dari samping langsung ya, agak terang. Nah, dari samping seperti itu. Nih, oke, sementara itu dulu. Nanti kita sambung, jangan kemana ya, tetap tonton video ini terus. Kalau berkenan silakan subscribe, like, and share ya. Nanti kita lanjutkan pada bagian pemasangan modulnya. Oke, lanjut. Saya merakit amplifier tipe kelas A ini. Ini untuk pertama kalinya ya. Jadi saya belum pernah mendengar suara secara langsung dari amplifier tipe kelas A. Nah, amplifier ini memiliki rentang daya bisa 12 hingga 24 volt. Nah, tapi pada kesempatan kali ini, karena saya hanya memiliki apa ini namanya, power supply SMPS atau switching yang 12 volt masing-masing 3,5 ampere, maka saya gunakan amplifier ini. Mungkin lain kali jika diperlukan, saya akan ubah power supply yang voltasenya lebih tinggi, mungkin 18 atau 20 atau 24. Jadi untuk sementara saya menggunakan ini dulu. Nah, adapun penyambungannya, karena ini tipe switching bukan trafo konvensional, jadi terlihat lebih simpel. Di mana arus AC ini, arus AC ini masuk ke saklar, ini saklar seperti ini di depan, saklar on off-nya. Nah, kemudian dari saklar ini masuk ke bagian AC pada power supply. Nah, ini cabang ini satu dan ini. Nah, kemudian dari power supply ini bagian positif ya, positif ini masuk langsung ke amplifier atau power amplifier, sedangkan bagian negatif ini yang sebelah kiri ini juga langsung masuk ke power amplifier. Begitu juga untuk channel kanan atau channel R ini negatif, yang sebelah sini adalah positif. Nah, kemudian dari amplifier ini yang kita sambungkan ke speaker, ini speaker negatif sini, negatif bagian bawah, sedangkan yang positif ini kabel merah bagian atas. Nah,
Jadi seperti itu kelihatan nanti. Ini terminalnya. Sedangkan inputnya bisa dilihat di sini, input dari input ini masuk lanjut ke potensiometer yang ada di panel depan. Ini potensiometernya saya memakai yang 50 kilo. Nah, ini. Nah, pada bagian depannya saya menggunakan produk yang cukup besar seperti ini. Dengan panelnya ini saya ambil dari tutup kaleng cat ya, atau tutup lem juga bisa. Ini tip 41C ada 2 biji ini ya. Ini saya tempelkan langsung pada hatching yang cukup besar, tapi ini sebenarnya tidak terlalu tebal ya, tipis. Begitu juga sama sebelah kanan, sama seperti ini. Kemudian bagian sini saya baut atau mur ya, sekrup ya tepatnya. Ini tidak goyang. Nah, cukup simpel membuatnya. Nah, untuk pertama kali saya mengecek itu ini saya tidak ada nih. Jadi sambungan min ini tidak ada pada tidak saya selipkan ya. Hasilnya adalah ketika volume maksimal itu ada noise. Nah, kemudian saya sambungkan kabel min ya, satu kabel dari min PSU kiri dan PSU kanan, kemudian saya tambahkan ground nih, ini sasis ya, jadi dari ground PSU ini ke sasis. Nah, agar lebih stabil lagi, maaf ada sepeda motor di luar, agar lebih stabil lagi saya tambahkan kapasitor ya, kapasitornya cukup kecil nih, 4700 ya, ini 4700, ini 4700 50 volt. Ya, 50 volt untuk menstabilkan. Tapi sebenarnya tidak perlu, tidak pakai ini pun tidak mengapa. Seperti inilah yang saya rakit. Dan hasilnya menurut saya ini sudah saya coba, saya cukup puas dengan harga yang saya beli, kemudian dengan hasil yang saya dapatkan cukup puas. Artinya ini impresi pertama saya mendengarkan musik ya dengan amplifier tipe kelas A. Ciri khasnya kalau yang saya dengar menurut saya mungkin berbeda menurut teman-teman. Menurut saya pertama adalah suaranya benar-benar jernih. Tapi jernihnya itu ada transparansinya ya. Jadi ketika kita mendengarkan vokal seolah-olah suara dari kerongkongan itu jelas. Benar-benar jelas. Meskipun ini kualitasnya saya kira kualitas standar ya. Di sini juga berperan penting adalah speaker yang kita pakai. Lalu treble, untuk treble ini tidak ngecring ya, tidak ngecring, tapi justru natural. Nah, ini enak untuk mendengarkan musik berlama-lama, jadi tidak bosan ya. Mungkin tidak dibilang nikmat, tapi natural. Ya. Jadi karakter musik memang setiap orang beda-beda, tapi kalau saya suka dengan ini. Bagaimana dengan teman-teman, barangkali bisa komentar di bawah video ini. Dan untuk videonya, video uji dengar akan saya coba buatkan, tapi tentunya dengan musik yang no copyright ya. Nah, itu saja kira-kira. Nanti setelah ini kita lanjutkan, kita akan masuk ke dalam untuk menyambungkan, menginstalasikan dengan speakernya. Dan saya menggunakan di sini ada speaker jadul tapi cukup mantul ya, masih mantul. Ini buah perdal, ini pun sudah ada kerusakan ya, jadi tweeternya sudah mati, jadi saya ganti dengan tweeter Audac karena memang saya cari partnya di toko online susah, tapi kita beli di luar negeri ya, di eBay gitu ya ada. Nah, saya ganti dengan Audac tapi suaranya memang berubah karakter ya, dari crunchy menjadi lebih tebal, tetapi sudah cukup mempresentasikan dari speaker Loverdale ini, tidak terlalu banyak mengubah. Nah, tonton terus videonya sampai habis. Nah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, bagi yang belum like tolong di like, di subscribe, dicentang ya, ditekan belnya supaya kalau saya membuat video yang baru bisa langsung ada notifikasinya.
Terima kasih banyak untuk semuanya, simak videonya. Itulah tadi teman-teman dua lagu No Copyright yang saya coba saya putar di amplifier tipe A pakai tenaga sendiri. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video yang akan datang.